Closing jingle baru Mas Ali. Oke, siap. Separuh aja pedernya ya. Indonesia. Pedernya separuh ya. Assalamualaikum, selamat sore Bolo. Kali ini kita ada di Banjar Pak Toman Dampit. Kita sepil ada BP Audio yang lagi persiapan pengajian orang hari ini di Desa Banjar Pak Toman. Tepatnya di Pondok Pesantren Al Aziz. Dan BP bawa 15 subwoofer full lighting loh. Penataan ala karnaval. Yuk kita meluncur ke lokasi. Nah ini kita sudah ada di Ponpes PPAI Al Aziz Banjar Pak Toman Dampit. Untuk sound out di sini yang paling besar ada BP Audio, kemudian ada Batik Audio juga. Di situ ada dua set sound out, kemudian ini mau ngeset juga di panggung utama untuk kontrol. Batik Audio bawa box paratel ini. Box paratel 18 in, speakernya pakai Wisdom loh. Speakernya pakai Wisdom. Terus untuk aktifannya pakai Hooper. Nah, itu panggungnya ada di sebelah sana. Ini dalam rangka haflah akhir sanah ya, jadi kelulusan ini. Untuk FOH, untuk operator panggung. Apa? Kayak apa ini? Keling ya? Berarti ya, chambernya, kabel chambernya ini ya. Nanti FOH utama ada di sini. Kita ropek. Acaranya nanti malam ternyata ya. Panggung sudah ready. Majelis Aridwana, iya nih. Wah, panggungnya full lighting. Panggungnya full lighting, pakai 6 beam dan 12. 6 7 8 10 lho, 10 beam di panggung. Ada strobo LED dan juga beberapa parlet bentar. Ini untuk Batik Audio yang di FOH pakai mixer X32 producer Behringer ya. Oh, dari anu ini. Dari untuk FOH-nya dari Aridwan lur.
Yang untuk batik audio ini kayaknya buat sound out-nya ya. Tuh, untuk sound out yang di sana coba kita sepil. Yang di samping masjid itu. Ini gensetnya pakai 60 kVA kayaknya. Gensetnya black ban. Nah, ini juga batik audio yang separatel. Ada 4 box, middle-nya ada 4 box juga. Ini powernya terbungkus. Jadi ada 2 set, sama yang di belakang sana juga 4 set. Sementara ini sound out yang paling gede punya BP Audio. Nah, penataan karnaval ya. Gensetnya yang di bawah 150 kVA. Sama ini spek yang dibawa dari full UAP, Lanery Wisdom. Untuk power pakai yang RDW FA 23 Pro. Nah, ini Lanery yang digantung TL3, bawa 12 box subwoofer full CLA UAP 15 sub, kemudian Wisdom L312P nya bawa 8 ya, Wisdom nya bawa 8, TL3 12, CLA 15 subwoofer, kemudian PIM SM Lite bawa 8, strobo LED dipasang 4 biji di atas, lalu ada 2 mini brut dan parlet, biasanya parlet bundernya pasang 1, 2, 3, 4, 5, pasang 5. Nah, ini ya, ini sound out yang menghadap ke area pedagang di sebelah sana, malah area pedagang sebelah sana, terus area parkir juga di bawah sana. Nanti setelah parkir jamaah langsung lewatin area pedagang sebelah situ. Ini truknya BP Audio yang kedua, lagi dibersihkan. Truk yang long ini ya, yang giga. Jadi bawa truk Cold Diesel 1, giganya 1. Yang tergiganya buat loading, buat usung-usung. Oke, kita tunggu cek soundnya lur. Udah di sini. FOH untuk BP Audio. Operator lighting barunya BP Audio juga langsung turun tangan. Operator lighting yang baru. Kenalan sih wae. Soft pos jenenge. Crew lighting. Genset sudah dinyalakan, tinggal struktur. Oke, sudah mulai cek sound. Ini para santri sudah mulai memantau bolong ini. Kayaknya penasaran suaranya BP Audio ya.
ada Mas Tom Feder ini. Mas Tom Feder macak santri kali ini. Aslinya santri. Oh, aslinya santri. Boleh ini enggak santri. Unboxing jingle baru Mas Ali. Oke, siap. Unboxing jingle baru ya. This Bintang Perkasa Audio Malang. Separuh aja pedernya ya. Indonesia. Pedernya separuh ya. Cici Bima Marvin. Kalau lepas terbater belum. Panggung yang di FOA panggung masih mempersiapkan atau mixing ya. Jadi ini tadi krepek-krepek ini kabeling yang tadi itu nyaut ternyata. Yang di panggung mixing lur. Jadi nunggu yang di panggung aja dulu. Nah, ini tadi sudah molak-malik ini. Botolnya hampir jatuh ini tadi. Nah, itu. Nyaut dari sini. Panggungnya ada di sana. Oh, lanjut cek sound lagi bolo. Disaksikan para santri ini. Kayaknya nih gimana ekspresinya nanti dengerin BP audio nih. Bintang Perkasa lagu baru. Audio Malang Kereta Indonesia From Cici Bima Marvin. Thank you.
Kereta Indonesia from Cici Bima Marfi. Dodone gak kuat sini. Caranya sih solawatan, ribuan. Solawatan kita sebagai doa aja. Tapi cuma buat kebuangan sekarangnya. Ya betul. Kebuangan. Tapi saya mixing sendiri sih. Kami belajar. Sayangnya tempatnya kurang lebar, jadi muternya nggak bisa lurus. Kecil banget. Itu besar berapa schedule? Setengah atau seperempat? Enggak lah, anggaplah 70%. Nggak lebih separuh. Kali dekat musiman. Bahaya jelas. Laptop kafe. Masalah. Kamu boleh. Kamu boleh. Lali omong.